Makasih. Ya, Bu. Sumatera Barat, Pak. Wah, ini agak lain, ini agak lain. Ini Pak Wakil Bupati Tanah Datar. Aduh, terima kasih, terima kasih. Ah, iya. Terima kasih. Wah, itu di sana lebih cantik lagi nanti. Siap, insyaallah. Aduh, terima kasih, terima kasih. Ketemu, Pak. Sehat ya. Sekjen. Sekjen dari Badan Lili. Iya, Bu. Sampai jumpa. Iya, iya, iya. Wakil Wali Kota Wajo. Waduh, mantap. Iya. Silakan, Pak. Iya. Sehat-sehat, ya. Ya, Bu. Apalagi. Ya, sehat-sehat, ya. Saya salam dulu, ya. Iya. Depan, Bu. Tidak tersupa, Pak. Aduh, terima kasih. Tidak dulu. Terima kasih. Ini Karen Marang. Ya, Ibu, ya. Ini Raja Ubud. Terima kasih. Belakang. Ini dari Ternate. Waduh. Kita Bali kelihatan. Kelihatan ya. Terima kasih. Pak Ganjar. Sehat ya. Kapan datang? Kemarin. Oh iya. Sehat ya. Ini suku Dayak juga, Pak. Ini budaya yang Oh iya. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Ini merah-merah ini. Iya. Biasa ini. Oh, ini dari. Oh, di gua. Iya. Terima kasih. Cari yang jalan. Terima kasih. Oh, dari Larantuka. Larantuka. Wah, luar biasa. Ini sama. Iya, terima kasih. Maluku. Sulawesi Tenggara. Oh, iya. Lombok. Waduh. Bawa NTB. Ya, NTB. Maluku. Presiden. Iya, Pak. Oh iya, terima kasih. Waduh, selamat datang. Terima kasih, Pak. Sehat ya. Oh iya. Sekarang seluruh jawatan kita pakai. Amin. Ambil dari buton. Amin. Ini kulit susu. Terima kasih, wah ini unik sekali ya. Terima kasih. Ini raja-raja Maluku, Pak. Maluku. Banyak sekali, Pak. Iya. Terima kasih. Nah, ini ketua perkumpulan raja-raja Maluku. Dari Maluku. Iya, Pak. Wah, terima kasih. Sultan Jailolo. Jailolo. Terima kasih, Bu. Ya. Papua Barat. Fak-fak dan Kaimana. Sehat ya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Iya. Biar kita mulai dulu ya. Keburu hari Sabtu. Thank you.
Menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan yang pasti beberapa hari ini tidak tidur menyiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Maka selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Seluruh Ratu Pangeran yang mulia, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Bumi Indonesia, bumi Nusantara ini dijauhkan dari bencana dengan kekuatan kepada seluruh warganya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sambutan atas nama Republik Indonesia. Itu judulnya. Untuk mengawalinya ada sebuah ungkapan dari para cerdik pandai yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Jika budaya dan tradisi adalah benteng negara, maka kerajaan dan lembaga adat menjadi mercusuar yang merekam segala keadaan. Apabila kita mampu mengorkestrasikannya dengan harmonis, maka Indonesia akan semakin tangguh dalam berlayar dan teguh saat berlabuh. Bapak Ibu, ungkapan ini saya sampaikan di awal untuk menunjukkan bahwa ya, dalam cerita yang sangat panjang, dalam sejarah yang sangat panjang, kita semua, Bapak Ibu sekalian, leluhur kita berkontribusi atas berdirinya Republik ini. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, ketika kaum kolonial berhasil menjarah kekayaan dari tanah kita, tidak sekalipun mereka berhasil menjarah, apalagi membuat musnah budaya dan tradisi yang kita miliki. Tidak akan pernah. Mereka tak akan mampu memusnahkan budaya dan tradisi sebagaimana mereka juga tidak mampu menghancurkan tatanan budaya dan tradisi Aceh, Minang, Deli, Palembang, Riau, Jawa, Luwu, Buton tadi ada di sana, Ternate, Mentawai, Bali, Madura, sampai pulau timur jauhnya ke Papua sana. Karena budaya dan tradisi letaknya jauh di dalam sanubari, di dalam jiwa kita semuanya. Dia bergerak membentuk perilaku, kebiasaan, sampai kepribadian masyarakat. Dari situlah Bung Karno menyebut sebagai sumber inspirasi, sumber penggalian utama dari Pancasila. Karena faktor tradisi dan budaya ini pulalah yang akhirnya lahir sebuah pergerakan kebangsaan bernama Indonesia. Maka Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, berkumpulnya para raja, kepala suku, serta anggota masyarakat adat Nusantara ini, bagi saya ini menjadi sejarah terbesar di bumi Nusantara setelah lahirnya Indonesia. Maka tadi saya mendapatkan cerita dari ketua, Pak Gubernur, dari acara pertama ke kedua bukan berkurang, malah bertambah jumlahnya. Dan itu kita harus siapkan untuk tahun berikutnya, yang mudah-mudahan kita tidak hanya mengundang dari yang Nusantara, tapi kita bisa undang dari banyak negara tetangga.
Meski apa yang kita lakukan hari ini tidak dapat disaksikan para raja atau kepala suku terdahulu, tapi saya sangat yakin mereka akan tersenyum dan bertepuk tangan bangga. Sekali lagi, bangga. Mungkin mereka bakal meneteskan air mata bahagia karena melihat persatuan, kerukunan, serta terpadunya generasi penerusnya untuk mewujudkan cita-cita bersama atas nama Indonesia. Sebuah negara yang menjadi rumah besar bagi semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, seperti Mars tadi yang dinyanyikan. Banyak orang Bapak Ibu yang menyaksikan ketika sebuah negara sudah berdiri, apakah kerajaan atau lembaga adat masih relevan keberadaannya. Apa tidak cuma menjadi romantisme masa lalu yang sia-sia? Ada yang bertanya itu. Maka dengan sangat lantang, saya ingin menjawab, seluruh kerajaan dan lembaga adat selamanya akan tetap relevan dan dibutuhkan oleh negara ini. Ini juga bukan sekedar romantisme, Bapak Ibu, karena Indonesia bukan apa-apa tanpa mereka. Indonesia bukan apa-apa tanpa kontribusi dari leluhur panjenengan, leluhur Anda semuanya, leluhur kita sekalian. Karena Indonesia tidak akan pernah ada tanpa mereka, maka kita bukan kacang sing ninggalan jaran. Terjemahannya, tanya sebelahnya. Bukan kacang yang lupa pada kulitnya. Kerajaan dan lembaga ada selamanya akan menjadi spirit kehidupan terbesar dalam pergaulan kenegaraan dan kemanusiaan. Inilah keramat terbesar Nusantara. Berjuta-juta syukur saya haturkan ketika tanah Jawa Tengah dipilih menjadi pijakan bersatunya keramat dari seluruh penjuru Nusantara yang hari ini hadir. Terima kasih. Terlebih lagi, saat ini kita semua berdiri di halaman mahakarya leluhur kita yang bernama Candi Borobudur. Ada di belakang sana. Sebenarnya tempat ini mengisyaratkan betapa tingginya capaian yang dilahirkan dari sebuah kebudayaan, dari sebuah lembaga adat. Tempat ini jadi teladan pamungkas bagi kita yang masih ngugemi kerajaan, yang mestinya juga bisa melahirkan sebuah mahakarya berikutnya, apapun jenis dan bentuknya. Karena disitulah dapurnya ketahanan adat dan budaya itu. Tapi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jika kita introspeksi lebih dalam, sebenarnya sudah seberapa besar upaya kita untuk nguri-uri serta mengembangkan budaya dan tradisi yang bersemayam di negeri ini. Jika kita menyebut bahwa negeri ini memiliki kebudayaan yang adiluhung, sebenarnya seberapa keras usaha kita dalam mengamalkan dan menyemarakannya. Jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung. Jangan sampai budaya dan tradisi mati di rumahnya sendiri. Tentu Bapak Ibu semuanya pasti tahu bagaimana saat ini kalau kita melihat tetangga kita umpama Korea Selatan. Semakin melambung namanya berkat tradisi dan budaya yang dibangun. Demikian juga dengan Jepang, Italia, Prancis, Inggris, dan India. Bahkan Amerika yang katanya tidak memiliki akar budaya yang kuat, bisa menghasilkan produk kebudayaan yang hebat, yang banyak negara kemudian meniru. Ada Superman, ada Spiderman, Captain America, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh heroik. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kan sama sebenarnya ya, meyakini bahwa negeri ini lebih kaya dibanding mereka dari sisi budaya, dari sisi seni, maupun Bapak Ibu semua kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam keseharian. Jika saat ini kita tertinggal dari mereka, apakah kita bisa mengejarnya? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan terus-menerus kepada anak cucu kita. Sedikit pun sebenarnya tidak ada keraguan di hati saya, Bapak Ibu. Lebih-lebih saya yakin Anda semua tidak akan pernah ragu. Seperti saudara kita yang dari Bali, dengan adat, dengan budayanya, dengan turis yang banyak masuk,
tidak pernah tergoyahkan sampai hari ini. Maka perencanaan dan strategi jadi hal yang wajib mesti kita siapkan. Pertama-tama adalah soal pendataan. Kita mesti tahu harta apa saja yang kita punya, kapan, dan siapa sebenarnya penciptanya. Jangan-jangan anonim hanya NN, no name. Apa kegunaan dan manfaatnya, bagaimana kondisinya hari ini, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan pendataan sendiri, bisa kita undang para ahli, semuanya expert, termasuk dari perguruan tinggi. Karena dari situlah sebenarnya perpaduan antara lembaga adat dengan perguruan tinggi yang punya manfaat jauh lebih besar bisa dilahirkan. Yang satu menguatkan dari sisi historis, sementara satunya menguatkan dari sisi teori sampai kemungkinan pengembangannya. Jika dari pendataan kita sudah kuat, maka budaya dan tradisi kita bisa kita manfaatkan untuk apa saja, termasuk untuk memajukan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah yang saya kira inti dari berkebudayaan dalam kepribadian yang pernah disampaikan Bung Karno. Laku ataupun kebijakan apapun yang kita lahirkan hendaknya berdasar pada kebudayaan. Itulah sebenarnya kekuatan kita yang kita miliki hari ini. Maka jangan sampai kita merasa minder ketika bergaul dengan negara-negara yang katanya lebih maju, lebih modern, atau lebih apalah sebutannya. Jangan sampai ketika Pak Jokowi bilang, kita mesti berdiri dengan kepala yang tegak saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Seperti saat pertemuan G20 di Bali kemarin. Indonesia sekarang berada pada puncak kepemimpinan dunia. Presidensi G20, ASEAN, dan ketiga banyak negara, inflasinya melambung tinggi, alhamdulillah Indonesia masih terkendali. Ketika pertumbuhan tidak terlalu tinggi di banyak negara, alhamdulillah kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Apakah kita tidak yakin pada kemampuan sendiri? Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi itu. Dan tentu kita semua mesti sepakat karena kita menolak jadi bangsa yang inferior. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah waktunya buat kita untuk mengoptimalkan seluruh nilai dan pengetahuan dari kerajaan-kerajaan serta lembaga adat. Dunia membutuhkan kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu simpan untuk keseimbangan kehidupan. Untuk merealisasikan itu, tidak ada pilihan bagi kita selain harus menjaga martabat kerajaan dan lembaga adat yang ada di seluruh penjuru dunia. Saya menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sedang menjaga itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, semoga dengan festival ini kita akan benar-benar memperoleh ketahanan adat dan budaya nasional yang kita miliki. Karena cuma jalur inilah yang bisa membuat masyarakat dunia terpukau, terpesona dengan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Mendengar sambutan Pak Ganjar tadi ya, apakah ini sosok pria berambut putih yang digambarkan ya? Cuman rambut putihnya ketutupan Bapak Ibu malam hari ini, Pak Ganjar. Pak Ganjar mohon berkenan untuk turut menjadi saksi deklarasi dan juga penandatanganan deklarasi serta penyerahan patah. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Dan dengan itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung untuk prosesi selanjutnya, yaitu deklarasi Paduka Yang Mulia Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Alam II. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Serta kami mengundang Paduka Yang Mulia Datulu 40 Haji Lamaradang Makulau SH Opu Tobau. Paduka Yang Mulia Raja Klungkung Bali Ide Dalem Semara Putra, kami persilakan. Paduka Yang Mulia Sultan Pontianak Sembiltan Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri SH.
Paduka Yang Mulia Sultan Ternate Kolano Ki Rahabuldan Ternate Sirajul Mulki Amiruddin As Sultan Iskandar Hidayatullah. Yang Mulia Kangjeng Pangeran Haryo Haji Sultan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Aditya Diningrat. Dan kami juga turut mengundang untuk mendampingi Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk menyaksikan deklarasi dan penandatanganan deklarasi Yang Mulia Andi Bau. Untuk mengikuti deklarasi kita bersama-sama kita bacakan Deklarasi Ketahanan Adat dan Budaya Nasional. Deklarasi Ketahanan Adat dan Budaya Nasional. Kami para raja, kami para raja, sultan, sultan, datu, datu, ratu, ratu, pemangku adat, pemangku adat, penglingsir, penglingsir, karaeng, karaeng, serta pewaris kerajaan seluruh Indonesia, serta pewaris kerajaan seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini, bersepakat untuk melestarikan dan menjaga ketahanan adat dan budaya nasional dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Suasananya begitu majestik ya. Kekuatan, kekayaan, busana saja yang hadir pada malam hari ini, busana para raja, para permaisuri ini begitu luar biasa. Beragam, begitu unik. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dari Founding Fathers dari Republik Indonesia. Dan dengan deklarasi ini semoga kekompakan para yang mulia, permaisuri, sultan dan juga pemangku adat akan semakin lebih baik. Eji satu persatu, saat ini para yang mulia tengah menandatangani deklarasi. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan, dasar, untuk kedepannya tentunya kita bisa terus melestarikan. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan pataka Festival Adat Budaya Nusantara dari Tuan Rumah Festival Adat Budaya Nusantara 2 Jawa Tengah, Paduka Yang Mulia Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arabara, Yang Mulia Kanjeng Pangeran Haryo Haji Hutan Sultan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Aditya Diningrat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Ketua Umum DPP Matra Yang Mulia Andi Bau Malik Baramamase. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang kita hadirin sekalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum DPP Matra dan juga para yang mulia yang kami hormati. Kali kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mohon kiranya Bapak Ganjar juga berkenan untuk sesi foto bersama dengan para yang mulia dan juga permaisuri. Dan setelah sesi foto pertama ini mohon bersiap-siap para yang mulia dan juga permaisuri mengambil tempat di atas panggung untuk berfoto bersama. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Pak Ganjar itu betul-betul sangat bermasyarakat. Dia mencintai budaya, sangat memperhatikan kepada para raja, sultan, pemangku adat dan semua unsur yang menyangkut kebudayaan sangat didukung. Mudah-mudahan ke depan beliau mendapat jabatan yang lebih bagus sehingga masyarakat dan para raja dan sultan bisa dapat
bekerja sama dengan pihak pemerintah. Pak Ganjar adalah salah satu kepala daerah yang peduli terhadap adat dan budaya ini. Kami tidak pernah ada kepikiran bahwa Jawa Tengah minta jadi tuan rumah. Tahu-tahu beliau dengan pidatonya waktu itu memberikan sambutan secara online, menyatakan bahwa saya ingin Festival Adat Budaya Nusantara kedua ada di Jawa Tengah. Tentu saja hari ini kami berterima kasih karena dari kerajaan-kerajaan Nusantara datang hari ini, bahkan ada dari Malaysia, dari Jepang, dari Thailand, ya, dari beberapa negara yang ikut hadir. Tentu ini bagian dari penghormatan negara tetangga menghormati kita, atau kerajaan-kerajaan yang dulu juga ikut melahirkan Republik ini, mereka hadir mengadakan acara festival, menunjukkan karya seninya. Rasanya besok pagi mau ada pawai, ya. Ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita negara yang punya kepribadian dalam kebudayaan, kita punya kekayaan seni budaya yang sangat luar biasa, dan hari ini mereka hadir semuanya. Dan mereka tadi deklarasi semuanya tetap akan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan mereka siap berkontribusi untuk membangun. Jadi banyak persoalan politik kalau tidak bisa selesai, kadang-kadang kebudayaan dan seni menyelesaikannya. Dan itu akan bisa dilakukan dengan dialog-dialog. Ke depan tentu saja kontribusi nilai-nilai budaya yang masih hidup, yang berkembang di setiap daerah itu bisa dikontribusikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Mungkin ke nasional, atau bisa regional, atau lokal. Seberapa penting festival ini? Kenapa? Oh iya, kan kemarin kita juga diklaim kebaya, ya. Kebaya diklaim, kemudian orang geger. Maka kalau kemudian dari kawan-kawan di Matra ini nanti bisa ikut membantu kita mendata budaya mana yang hidup, produk budayanya apa saja, keseniannya apa saja, dan kemudian kita daftarkan intellectual property lainnya, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan kita tidak akan kehilangan dan kemudian tidak akan geger pada soal itu. Sekaligus kita tunjukkan bahwa ini asli dari tempat kita, karya budaya Nusantara.